dendam nanti. Jangan-jangan dia! Oke, kami dari Kelurahan Brambaken, kami akan mengecek masyarakat yang tidak menggunakan masker. Salah satunya di Kompleks BTN. Selamat sore keluarga. Kami jalan kumpul baru, tidak pakai masker kan. Sekarang kalau apa aja, repon satu lagi. Terapa jalan sore apa? Saja. Dekat-dekat saja. Yo, dekat. Kalau nama jalan jauh, baru yang jalan dekat-dekat terada aja deh. Jalan jalan saja. Bye bye. Saja bu. Bye bye. Lagi jalan sudah. Nah, sudah. Ini banyak banget. Bikin apa ini? Mau ke mana? Sudah ada instruksi dari bupati. Mau pakai kios itu saja, nanti baru balik. Tapi tidak pakai masker. Mana masker? Dari kontrak, ya tidak apa-apa. Pulang. Ayo, kembali. Kembali. Ini di kontrak, ya tidak apa-apa. Kembali. Tidak apa-apa. Habis corona, kalau pegang, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ayo, pulang. Kembali. Tadi saya sedih lah. Keluar itu pakai masker. Terus waktu. Iya, Bapak tidak pakai masker. Kami mau panggil pulang, Pak. Kami mau panggil mereka pulang. Kami sudah kasih tahu, Pak. Jangan marah kami. Mau panggil mereka pulang. Iya, nanti ingatkan kalau mau keluar pakai masker ya. Iya, baik. Iya, Pak. Terima kasih. Iya, saya juga terima kasih buat pengertiannya karena instruksi dari Bupati. Mau kemana-mana harus gunakan masker. Iya, baik. Ini kami mau panggil mereka kembali karena sudah sore, dong jalan sore tapi tidak tahu sampai begini. Iya, tapi batas jalannya kan sudah sampai jam 5. Ini sudah lewat jam 5. Baik, Pak. Terima kasih. Iya. Ibu ya. Kembali ya, Ibu. Iya, Tuhan berkati. Iya, Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih atas pengertiannya. Aduh, ada-ada saja keluarga-keluarga di sini. Sudah kumpul-kumpul, tidak pakai masker lagi. Sudah lewat jam lagi, mau jalan lagi. Sudah, yang penting saya suruh dong kembali. Pasal lagi kembali sudah, sejam jadi. Bagaimana? Tidak jadi jalan. Karena saya bilang, tidak percaya. Kamu jalan tapi corona pegang dong, depan situ ya. Kalau kita tidak pegang corona, sudah mau. Sudah, saya tidak percaya. Sudah ya.